Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Jengkelin Channel. Pagi ini saya siap untuk berbelanja sekalian antar sekolah. Rutinitas tiap hari teman-teman, dua hari tak belanja. Kosong semua. Dua hari tuh nggak belanja, kosong semua. Sekalian lihat suasana di luar teman-teman. Ini jam 6.15. Kampungnya banyak kabutnya. Ya, berkabut teman-teman. Tapi kabutnya sudah mulai kelihatan. Tadi sampai situ saja sudah enggak kelihatan teman-teman. Ini sudah mulai terang padang. Oke, ya itu telurnya setengah kilo. Semua kosong semua teman-teman, lihat ya, kosong semua. Ini nanti kita belanja ya teman-teman, belanja di tempat langganan seperti biasanya, sekalian antar anak sekolah ya teman-teman. Ini tadi sudah buka jam 6 kurang, tadi sudah saya buka tokonya, sudah ada pelarisnya. Kosong, minyak kosong, gulanya kosong. Siap belanja. Oke, nanti ikutin saya belanja ya teman-teman. Oke, kita sekalian menikmati embun pagi. Walaupun embunnya sudah kelihatan terang teman-teman. Jajan-jajan ini tadi memang sengaja saya campur teman-teman. 4 renteng itu 40 pieces itu saya campur biar merata. Tapi kalau ketelanya belinya memang satu renteng, karena memang cepet lakunya. Ini jajan-jajanannya, roti-rotinya di sini. Pengambilan rokok, rokoknya belum, sekalian masih di total. Ini loh teman-teman belanjanya. Yang ini belum saya masukkan dalam karung, nanti ini saya masukkan dalam karung, taruh di depannya. Ini aja totalnya sudah 983. Ini loh, saya masih ngutang. Ini masih ngutang 133.700. Nek kalau nggak dilangganan ya nggak berani utang. Kayak ini lo pagi-pagi utangnya segini. Segini. Bisa bawa ndak ini? Segini. Bisa bawa ndak ini? Dah. Thank you.
depan ini. Ini nanti karungnya depan. Wah, seperti ini. Oke. Oke, teman-teman, sudah sampai rumah. Ini belanjaannya di sini, nanti tinggal menata-nata. Habis ditata-nata ini nanti jadwal ya, seperti orang sibuk. Jadwalnya nanti mau takziah sama mau becek. Ya, teman-teman, belanjanya untuk hari ini tadi belanjanya hampir 1 juta. Dapatnya ya inilah, teman-teman. Belanjanya hampir 1 juta. Teman-teman tahu sendiri belanja saya itu enggak banyak-banyak. Belanjanya itu paling berapa pis, pokoknya merata. Seperti ini ya, teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menonton video dari Cengkelin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, teman-teman. Semoga juga membantu teman-teman semuanya yang mau buka warung kelontong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.